Bapakmu siapa namanya? Haji Pak Asad. Haji Asad. Ya. Kalau mamak siapa nama? Haji Nunung. Haji Nunung. Kau juga sudah pernah naik haji? Ya. Sakit kah ditinggal? Masih. Eh? Tapi sudah saya kunjungin nggak lagi makam. Ziarah. Kamu sering kunjungi ke makamnya? Ya. Dimakamin di mana? Banjar. Di Banjar. Saya... Kamu cinta sama dia? Ya. Jadi dia cinta mati betul ya, dah. Sampai dia mati dia tetap cinta. Kan istrimu sudah meninggal, enggak apa-apa cari istri baru. Hah? Mau cari istri baru lagi? Enggak. Nikah lagi? Enggak apa, setia banget dia. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siang ini kita di desa Cabak Dukuh Berito, kecamatan Telogomungu, nggih Cabak itu bang ya, Telogomungu Pati. Jadi gini loh teman-teman, kita itu dikabarkan oleh viewer kita di kampung sini tuh ada ODGJ yang sudah beberapa hari. Nah, delala beberapa hari yang lalu ada seorang yang kontak saya ngirim foto minta tolong dicarikan keluarganya yang hilang dari Kalimantan lah. Pas coba cross-check fotonya, ternyata orang yang sama. Betul atau tidak, yuk kita cross-check dulu. Karena kalau betul sama, keluarganya yang Kalimantan siap datang untuk menjemput. Yuk. Itu ya bang ya. Dan lihat wajahnya, itu mirip. Mirip banget, sebentar ya. Tak tunjuk, yuk pak. Mirip betul kali ini. Untungnya yang ini ya pak. Oh nge. Kaosnya cuma merah. Ini kaosnya. Oh kaosnya itu ya. Sarungnya gini. Kok. Sarungnya ireng itu. Gini. Nah ya betul sama. Ini sama. Namanya Mas Ut. Pengakuannya. Coba. Hilang dari Kali Kondang Demak. Jadi dia itu di GC ditaruh di satu pondok di Kali Kondang Demak. Tapi miku kari. Miku ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap Kang, namamu siapa? Mas Ut. Mas Ut, rumahmu mana? Di sini. Desamu mana? Gang Rido. Mana? Gang Rido. Gang Rido? Gang Rido. Gang Rido, kecamatan? Tanah Grogot. Tanah Grogot, kabupaten? Pasir. Hah? Pasir. Pasir. Pasir Pengarean? Pasir. Kalimantan Timur? Pasir. Pasir ini kayaknya yang mau dibangun IKN, enggak salah. Iya. Kalimantan Timur. Oke, betul lah. Mas Ut, pernah mondok di Demak? Ya. Kali Kondang? Ya, Banjar. Dia itu hilang sudah seminggu. Sebulan seminggu sebulan. Coba saya video call keluarganya, Ru, tunjuk dari mana ya, Ru ya. Untuk memastikan karena gini. Dia itu dicari, Pak. Dicari. Nah, kemarin itu sempat muncul di Pati, cuman Pati mana saya enggak tahu. Pas dicek ternyata dia sudah hilang gitu loh. Nah kemarin keluarga yang di Kalimantan tuh kontak saya gini, Mas biar disamperin teman saya aja. Saya bilang jangan gitu toh, karena di Brito itu dirumati warga, sebaiknya keluarganya datang ke sini terus ketemu warga yang rumati mereka dia dan bilang terima kasih. Jadi saya video call dulu ya untuk memastikan Mas Ut. Kampung keluarganya dari bandara 1 hari perjalanan. Samarinda. Kamu orang Melayu, orang Dayak atau orang Bugis? Pasir, bang. Orang Pasir, asli orang sana. Kau punya saudara siapa namanya? Mbak Titin. Mbak Titin, ini berdering ya. Mbak Titin kan aku. Berdering ya. Tadi tak ya belum dibalas sih. Coba kita ngobrol dulu ya sambil kita menanti. Mas Ut, pengen pulang? Pulang kemana? Ke rumah. Ke Grogot. Kangen siapa di Grogot? Adik. Kangen adik. Orang tua masih ada? Meninggal. Bapakmu siapa namanya? Haji Asad. Hah? Haji Asad. Haji siapa? Haji Pak Asad. Haji Asad. Iya. Kalau mama siapa nama? Haji Nunung. Haji Nunung. Aduh, ini anak orang kaya kayaknya. Ya, wong Kalimantan jerum gak kasih. Kok juga sudah pernah naik haji?
Sudah. Ini Haji Mas'ud. Kau punya istri kah? Sudah. Punya istri? Siapa nama istrinya? Mbak Siti. Siti? Mbak Siti. Mbak Siti. Siti itu orang mana? Orang Banjar. Orang Banjar. Asli Banjar. Tapi dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Punya anak. Pas dia melahir. Terus atau gara-gara bujuni mati ya. Terus jadi seperti ini ya. Kamu di Kali Kondang sudah berapa lama? Demak di Demak. Setahun. 7 tahun. 7 tahun. Kenapa kamu ditaruh di Kali Kondang? Kenapa? Karena kamu sakit. Sakit jiwa. Bukan. Bukan. Sakit apa, Nang? Tumor. Tumor. Tumor di mana? Di otak, muka? Diperiksakan di Jakarta. Oh, ada tumor di otak diperiksakan di Jakarta. Terus habis itu ditaruh di Demak di Kali Kondang. Kiainya siapa namanya? Sambang Hum. Siapa? Kiaimu siapa yang masuk di Kali Kondang? Hasan. Kiai Hasan. Kali Kondang itu yang saya dulu dilempar nasi itu lho. Oh, ana ana fotone. Padi dilempar nasi. Nggih, itu Kali Kondang, Pak. Sebelum Karang Tengah. Jadi jalan lingkar Demak maju Siti, kanan dalan itu Kali Kondang. Mas Lut. Kamu dulu kerja di mana? Di mana? Wajah di tokonya Bapak Muslim. Di tokonya Bapak Muslim. Kerja apa kah? Jualan. Jualan. Jualan apa nak? Toko wajah. Toko wajan? Wajah. Toko wajah. Material. Oh, toko material. Toko bangunan. Kata keluarganya umur sekitar 40 tahun. Saya juga saya tanya. Kamu kelahiran tahun berapa? 81 gitu. Betul lah, 81 berarti 42-an ya. Betul lah, 42-an. Ya, rame banget. Ini Mbak Liten. Senengnya ngarit. Ngarit tempat saya. Kalau di sini ngapain mas aktivitasnya? Malam-malam. Nuwun sewu. Ini nanti nek saya sudah video call keluarganya, jenengan bisa nahan di sini sampai beberapa hari ke depan ah. Bisa ya? Enggak akan pergi ya? Enggak. Odi Gici itu tidak akan pergi selama dia tidak diusir, terus dapat makanan di situ. Maksudnya nyaman di sini? Kan? Oh, nyaman. Nah. Mau pulang? Mau pulang ke Brogot? Dijemput siapa? Keluarga. Dijemput keluarga. Bentar ya, saya coba telepon lagi keluarganya. Wong nembe datang nih, ngeten apa? Kali pulau. Di Pribon pak. Nyuwun minum, ya terus izin. Kalau tidur di sini boleh. Terus langsung tidur mriki lah. Saking ngandap mriku ora pokoke nginggil. Saking nginggil. Pokok menunggu kan. Nggih, menawi. Lah, sajane kula niku nate teng Jepara. Jepara ya. Berarti kalau Demak berarti langsung Jepara berarti. Bisa jadi. Ini desane Cabak. Nggih, dukung Brito. Dusun Brito. Desane Geslek Der. Masih belum connect dengan keluarganya. Kita ngobrol dengan Mas Ud. Kok punya anak Mas Ud? Anakmu meninggal ya? Waktu lahir. Itu laki-laki atau perempuan? Nggak tahu. Jadi waktu lahir langsung meninggal. Istri meninggal, anak meninggal. Tapi saya sudah nggak sama-sama lagi. Sekarang sudah nggak sama-sama. Iya, dia sudah nggak ada. Kamu ada. Ini datangnya kan nganu pakaian itu robek sedantan terus kok ganti jenengan bersihkan jenengan mandikan nggih kok jenengan boten jisik pak boten ah ini kita menusa pak ngerti nusake kan boten pengalamannya saking jenengan pengalamannya kula nggih saking jenengan kula ningali niku nganune jenengan jenengan sih dikepruke teng kene kajen kula nggih gadah nganune nggih. Alhamdulillah lah, hal kecil yang kita lakukan menginspirasi orang, mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang sama. Wong kula nganone kula dusi niku nggih. Kula kan kosoan nggih kosoan. Anu tak kosoki sikile. Nggih anut. Nggih. Badhe nganu nggih matur nuwun. Bisa terima kasih nggih. Mas Ud, kamu tuh orang Jawa atau orang Dayak? Atau orang Bugis atau orang Melayu? Melayu. Sukumu suku apa? Banjar ya? Banjar Melayu, tapi dia Melayu ya. Iya orang pasir. Terus takon ngopi kopi, takon mangan. Kulo ngantos diingat-ingati to nek kulo. Heh. Yo ngeter ngurumati. Ngeter ngurumati. Lah kowe melu edan piye? Kulo ngoten. Nggih, matur suwun.
semakin banyak warga yang peduli dengan orang-orang gangguan jiwa ya, karena podo menung sana okay. Pak. Nek kalau yakin kan, kalau terus menghubungi, kalau kan menghubungi jenengan. Ya kalau yakin nih kalau, nah, nih kalau tak. Lu delalai kira, delalai. Saya dikabari tentang dia, okay. Ono wong sing nurudik nih. Oh ngata. Nanti ketemu ah. Itu loh ceritanya ngata. Berarti nyambung. Iya. Yeah. Jadi enggak harus menunggu video tayang sampai dikenalin enggak? Sejo, Pak. Oke. Saatnya dia ketemu keluarga. Saya kan dia pengen ibadah ya sini rajin. Rajin nggih. Salat. Iya, anaknya kaji ya, Mas. Oh, adzan nggih bisa kok. Bisa. Saya suruh adzan adzan. Mas Ud, bisa ngaji kah? Coba surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, anake kaji ya, Mas. Minimal iso ngaji lah ya. Wong ape yang beli kopi ya ndonga, ape nganu ya ndonga. Oh gitu. Kalau mau minum kopi doanya apa kah? Kopi. Hah, kalau mau makan doanya apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Minum kopi juga sama doanya. Iya toh? Mas Ud. Kenapa kamu pergi dari Demak kenapa? Dari mana? Dari Kali Kondang Demak kenapa kamu pergi? Saya sudah pas. Sudah pas apa? Pasrah. Sudah kalo, sudah pasrah. Ya, sudah pasrah atau sudah enggak betah? Kalau di sini masih. Kalau di sini betah. Kalau di sini betah, di sana juga pasti betah. Tapi dia sudah pergi. Di Demak itu kenapa kamu kok pergi? Pergi nih. Kenapa? Karena dia sudah enggak ada. Dia itu siapa? Pernah saya kawinin di Banjar. Oh, yang pernah kamu lah. Yang kamu nikahin di Banjar sudah enggak ada. Sudah meninggal. Sakitkah ditinggal? Masih. Tapi sudah saya kunjungin enggak makam. Jarang. Kamu sering kunjungi ke makamnya? Dimakamin di mana? Banjar. Di Banjar. Kamu cinta sama dia? Ya, kayak ibu sendiri sudah. Hah? Seperti ibu sendiri. Iya istrimu lah masa. Jadi dia cinta mati betul ya, dah. Sampai dia mati dia tetap cinta. Bapak ibu masih ada? Mungkin. Sudah meninggal. Tinggal siapa? Yang di kampung di Grogot sana siapa saja? Adikmu siapa namanya? Uli Hijab. Hah? Uli Hijab. Yang keras? Uli Hijab. Uli ya, Hijab. Uli ya. Laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Suaminya adikmu siapa namanya? Belum bersuami. Belum bersuami. Kemarin yang kontak satu laki-laki. Mungkin iparnya ya. Kalau pulang ke Grogot naik pesawat atau naik kapal laut? Jalan kaki. Ayo enggak mungkin lah. Jalan kaki itu nyebrang laut. Sampai Kalimantan. Naik pesawat atau naik kapal laut? Dulu oleh keluargamu kamu dibawa ke Demak naik apa dulu? Naik mobil. Naik mobil. Terus mobilnya masuk kapal. Nah, itu yang mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Pas ke Jakarta naik pesawat atau naik kapal? Pesawat kapal laut. Kapal laut. Turun di Jakarta. Di Tanjung Priok. Ancol. Oh, di Ancol. Terus habis itu berobat. Ya, berobat. Berobat di mana? Menur. Hah? RS Menur. Menur itu Surabaya, kawan. Iya, Surabaya. Jadi di RSJ Menur. Jadi kamu dulu berobat di RSJ Menur, Surabaya? Rumah sakit Menur. Iya, itu rumah sakit jiwa itu. Berarti kamu sakit jiwa. Betul? Terus habis dari Menur, ditaruh mana? Habis dari Menur kemana? Banjarmasin. Pulang ke Banjarmasin. Nggak pernah di Banjarmasin. Hah? Tapi masuk di Banjarmasin. Oh, masuk Banjarmasin. Sambang Lihun. Oke. Fix gangguan jiwa ya. Kamu dulu sekolah sampai kelas berapa? Kelas 2 man? Kenapa nggak lulus sampai man? Disuruh ngurus pondok. Ngurus pondok di kampung? Oh, kamu di kampung sana punya pondok? Pondok pesantren? Santrinya banyak. Hah? Saya cuma disuruh almarhum. Almarhum siapa? Almarhum bapak. Almarhum bapakmu.
disuruh ngurus pondok di sana. Pondok untuk anak-anak. Iya. Nama pondoknya apa di sana? Ibnul Amin. Hah? Ibnul Amin. Ibnul Amin. Anak yai ya. Gus segera. Gus Masud. Pasar akan jadi kota besar nanti. Pasar itu sama Tenggarong jauh enggak? Kutai. Hei, Kutai. Jauh enggak? Jauh. Berapa jam perjalanan? 10 jam. Hah? 10 jam. 10 jam. Naik mobil itu. Kalau pasar ke Balikpapan berapa jam? 3 jam. 3 jam lebih dekat ya. Kalau ke Samarinda jauh lagi. Pertengahan jalan. Pertengahan jalan. Pokoknya nak disukani kopi napa makan ngoten-ngoten nggih. Terima kasih. Matur nuwun. Wes milu. Punya saudara di Jakarta? Hah? Di Ancol itu siapa? Oh, Ariel. Artis. Ariel. Ariel Noah. Kamu penggemar Ariel ta? Bisa nyanyi lagunya Ariel? Coba nyanyi. Iya, betul lagunya Peter Pan. Yang keras ah. Biar wajahnya mirip Ariel nanti. Oh, penggemar Ariel ini. Itu rokok apa kah? Rokok apa? Sukun. Kalau di Kalimantan sana rokoknya apa? Eh? Sama, sukun juga. Selain sukun di sana rokok apa? Signature. Gudang garam. Apalagi? Jarum. Sama di sini. Sama katanya, ya. Harganya beda. Ini buah matoa. Buah ini tuh khas Papua aslinya. Cuman kenapa di daerah Pati itu banyak? Karena orang Pati itu banyak yang merantau ke Papua aslinya. Pulang-pulang Mbak Benih. Buah matoa. Mahal ini kalau di Papua. Coba kita telepon lagi ya teman-teman ya. Kayak nggak bisa video call ya sudah. Saya pastikan di betul keluarga ini kita nanti kita tunggu aja nanti ya. Coba kita ngobrol aja dengan dia. Fixin. Biar nanti tolong tahan dulu di sini ya Mas ya. Sampai nanti keluarga tak terkirim. Mas Ud, mau pulang kah? Kapan pulang? Nggak tahu. Tinggal di sini dulu ya. Jangan pergi kemana-mana ya. Bantu bapak-bapak yang ada di sini ya. Kamu bisa bantu apa di sini? Ngarit. Ngarit. Apa? Dulu di Kalimantan juga suka ngarit kah? Hah? Dulu apa kemarin? Yang kapan? Di Kalimantan. Kamu pelihara apa di Kalimantan? Di Kalimantan. Hah? Di Banjar. Di Banjar. Pelihara apa di Banjar? Sama. Hah? Kambing domba. Oh, kambing domba. Berapa ekor kambing di sana kau pelihara? 13. Hah? Oh, banyak kali. 13. Dan itu kalau besar dijual gitu? Enggak. Diapain? Dipotong. Heh? Dan kepunyaan orang. Dibayar berapa kamu? Bayar makan. Oh, dibayar makan. Ya. Kamu enggak pengen nikah lagi, Kak? Hah? Enggak suka nikah. Enggak mau. Itu. Kan istrimu sudah meninggal. Enggak apa-apa cari istri baru. Hah? Mau cari istri baru lagi? Enggak. Kenapa? Siapa nama istrimu tadi? Mbak Siti. Mbak Siti. Siti siapa? Arbaya. Hah? Arbaya. Siti? Arbaya. Siti Arbaya. Siti Arbaya. Iya. Nikah lagi? Enggak apa, setia banget ya dia. Iru lo no kader ya. Lu istrinya meninggal jadi mau nikah lagi ya, saking cintanya ya. Jadi lagi stresnya dia aja. Ketone goro-goro nih ku Mas Ketone. Saking senengnya ra ditinggal mati. Kok cinta mati betul sama Siti Arbaya? Anaknya Paman Rosat. Hah? Anaknya Paman Rosat. Anaknya Paman Rosat. Banjarmasin. Banjarmasin. Saya betul-betul terkesan dengan warga Brito Cebulet. Cabak sih itu. Mereka orang-orang baik. Merawat orang-orang yang berjiwa luar biasa. Berkah barokah kagem panjenengan semuanya.
jambu. Ini jambu iki. Tapi bukan citra. Ah, bukan citra nggih, Pak. Nek iki matoa. Nek iki pawale ya salah. Tak kasih tahu. Maksud, kalau ini apa namanya? Jambu. Kalau ini? Tahu enggak? Di Kalimantan ada tidak? Tidak ada di Kalimantan. Ini ada di Papua sama di Pati. Di Sumatera. Nggih, di Papua. Ini asli di Papua. Ini namanya matoa, kawan. Bau durian rasa rambutan. Hari ini saya juga ditemani orang yang istimewa, orang yang paling terkenal sama aku. Yo, masa bisa digetar aku? Desa aku udah ya, karena desa aku ya sekarang. Desa aku Peti, bosnya Pati News Pati. Buat teman-teman daerah Pati yang mencari berita atau mau mempromosikan produknya, apanya pun lah ya, ini orangnya, harga bisa diatur. Ini kita promosikan gratis loh. Alhamdulillah. Ya, sehat selalu pokoknya lah, ini konco ape tenan. Kemana-mana bareng Mbak ini sering. Amin. Pokoknya bareng, bujuku bareng dia aman banget lah, aku saran diros. Wong di umur semene belum mari wong wedok. Kita telepon lagi, saya enggak tahu. Saya telepon sudah 4 kali. Mungkin positif thinking saja, di sana lagi sibuk banget. Karena tak tunjukkan ya chatnya, kemarin tak bacain ya. Jadi rencana itu saya bilang gini, saya tanya, sampean datang ke Jawa, kalau datang sebaiknya ketemu keluarga yang merawat itu maunya saya. Karena kan semula itu mau ngirim temennya untuk ngambil dia. Saya enggak setuju gitu loh. Kalau datang sebaiknya ketemu keluarga yang merawat untuk bilang terima kasih. Terus yang mriki mau dirawat wong kene re. Nek ya keluargane kudune teko ngomong matur nuwun gitu loh. Saya telepon sekali lagi. Ya wes lah. Yang pasti saya sudah berusaha untuk menjembatani. Mungkin positif thinking aja, dia lagi sibuk banget, ada urusan yang enggak bisa diganggu. Tunggu kabar saya nanti ya, Mas. Yakin, saya yakin banget dijemput lah. Cuman so apane gak tahu aku. Karena kemarin tak tanya, "Mas, kalau sekarang ketemu besok langsung berangkat bisa?" "Bisa, Pak." Katanya gitu, eh. Positif thinking, mungkin hari ini dia nyari tiket pesawat, besok langsung berangkat. Mudah-mudahan Sabtu sudah sampai sini. Karena ini cuma tahu yo sing kangelan karena saya libur ya cuma tere. Soe gak libur ya, Rul. Cuma besok karena Rul juga kecapean. Cuma mudah-mudahan Sabtu lah sampai sini. Atau Minggu malah bisa nanti. Ya. Dan matur suwun buat warga Brito Cabak Teluku Wungu. Panjenengan semua luar biasa lah. Matur suwun. Pak, Mas, Mbak semuanya warga sini yang sudah sudi merawat dan membersamai Mas Ud. Mas Ud pulang ya. Pulang ke Kalimantan ya. Tunggu adikmu datang menjemput ya. Oke? Tinggal di sini ya. Salaman. Sehat selalu ya. Dadah. Assalamualaikum.